Anda masih menyaksikan Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, sikap seorang pemotor yang tidak terima dirinya saat hendak ditilang polisi menjadi viral di media sosial. Pemotor yang salah karena melintas di jalur bus Transjakarta tetap ngotot karena menilai justru polisi melakukan kesalahan. Lantaran telah menilangnya tanpa adanya surat perintah. Inilah rekaman saat seorang pemotor melancarkan protes saat dirinya ditilang. Rekaman ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter TMC Polda Metro Jaya. Dalam rekaman ini terlihat si pemotor menanyakan surat perintah kepada polisi yang menilangnya. Benar. Pemotor yang galak ini bahkan terus marah-marah meskipun telah diperlihatkan surat perintah yang berlaku hingga 11 September. Dan dia punya negara. Bukan merasa orang kuat, Pak. Oh, ya, tapi nggak pakai sprint. Nggak pakai sprint. Tante, saya minta surat tugas nggak dikasih mana, lagi. Bang? Baru dikasih. Baru dikasih, kan? Kenapa? Bisa juga ini jelas sprint kita sampai 11 September. Selain pemotor yang belum diketahui identitasnya tersebut, polisi juga menilang sejumlah pengendara motor lain yang melintas di jalur bus Transjakarta. Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, telah dijelaskan secara gamblang pasal yang mengatur soal larangan kendaraan roda 2 atau lebih melintas di jalur busway. Postingan tersebut juga cukup ramai mengundang ratusan komentar dari netizen dan telah di-retweet lebih dari 1.200 kali. Baru dikasih, kan? Ini jelas, seperti kita sampai 11 September.